Tajam ombaknya, Pak ya. Ya. Juga nak apa, banyak yang apa? Terpleset. Oh, kalau kalau mau ke atas ya. Wisata Tuan Tapa kurang lebih 50 meter. Oh, itu rupanya bui, Bang. Yang kuning-kuning itu bui itu ya. Kok jalannya begini, Pak ya? Naiknya ya. Iya. Bismillah. Kita dalam perjalanan menuju tempat wisata Tuan Tapa. Ya. Dulu di Tapa itu kan? Ya, Pak. Airnya tawar gitu. Oh, tawar? Ya, tawar. Bisa diminum. Jalannya cukup curam dan mendaki. Allah. Jadi memang ini jalan satu-satunya menuju ke tempat wisata. Jadi membutuhkan tenaga yang cukup bisa naik. Ah, itu kopiahnya tuh. Kan ada karang tuh. Ya. Ah, kopiahnya. Oh, itu. Ya. Itu yang ada ombak-ombak kecil tuh. Oh. Dulu waktu kering, waktu tsunami kan kering, itu nampak kayak peci dia. Tongkatnya itu, tongkatnya di sana lagi, jauh. Nah, oh, itu yang ada ombak kecil itu? Ya, kaki tongkat itu tiga deh cabangnya. Tiga cabang. Gini, Pak ya, beginilah ya. Oh, itulah ombak yang diterjang ombak itu, Metwa. Kecil tuh. Ongkatnya nggak nampak kali dia, karena jauh dia. Kalau kita naik apa, apa bot, dapat kita cari. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Bismillah. Dari mana, Pak? Ini ya. Bisa, Bang. Jalan. Bismillah. Allah. Berarti kalau kita mau apanya naik ke atas ya. Cukup curam, Mbak ya. Kita gimana? Ya, Pak. Enggak usah, Pak. Ini aja saya udah cukup apa kagum. Enggak, dari atas itu bisa dicek sambil itu. Dari atas ini tadi.
Muncul. Ini tempat apa ini, Pak? Met, udah dapat nampak tapaknya itu. Nah, itu. Ini kita zoom ya. Nah, inilah dia tapak tuan dari tuan tapa, itulah dia. Nah, inilah dia. Sebelah kanan. Tadi kita ke situ ombaknya deras. Oh. Pas kita jalan ke sana ombaknya langsung deras ya. Ya. Kayak nggak yakin juga kita ya Pak ya kalau begitu. Boleh kok ngomong itu. Akhirnya. Ini adalah tapak kaki kanan. Kalau menurut cerita, tapak kaki kirinya ada di atas bukit. Nah.